Ayo kembali lagi dengan Mr. Lugus di sini, dan kita kembali lagi dengan game Somes, dan kita lanjutkan petualangan kita ya guys ya. Kemarin di live streaming kita sudah jalan-jalan, buka-buka peta, dan kita sudah menjelajahi ke area gurun. Area gurun mana? Nah, ini pokoknya di sinilah. Nah, kemudian kita menemukan yang namanya ini guys. Apa tuh? Burung unta ya. Jadi di sebelah sini itu ada burung unta. Nah, kemarin mau ngambil susah banget. Jadi ya besok-besok aja lah ya. Kita hari ini fokusnya mau itu guys. Kalau kalian di kiri atas, kita mau melawan si Pajraep ya. Si Boss King Kong. Nah, kenapa? Kita tuh butuh yang namanya teleport, guys. Bayangin aja kemarin live streaming kita mau muter ke sini nih, ke area sini nih. Harus muter dari savana sini lah. Jauh banget ya. Mending kita bikin portal enggak sih? Portal selain itu dulu. Oke. Nah, kita ini sudah mengganti nama ya. Kapibara itu ada si Cilung, mana Cilung? Nah, Cilong nih, ada dari Udin ya. Dan ada si satunya mana tadi? Kapibara ini agak aneh ya, habis gue liatin deh. Cilong sama siapa tadi ya? Lupa aku satunya. Sama Mas Bro kalau enggak salah. Tapi yang mana Mas Bro ya? Mas Bro. Oh, enggak ada. Ada kok tadi ada Mas Bro di sini, lupa aku di mana. Lagi mandi kali. Ya, pokoknya itulah intinya. udah aku rename. Nah, ini rada anehnya gini nih. Kan kita withdraw ya. Set, kita ambil. Nah, gini nih. Itu kan max ya, maksimum ya. Oke, kita gini, kita add nih. Add. Kira mau dibawa kemana kan? Ternyata loh, hilang. Loh, di mana? Loh, hilang. Oh, di sini. Masuk di sini. Nah, tadi ketika aku itu, ketika aku add ya, itu tadi dibacok di sini guys, dibunuh di sini guys. Makanya ih, aneh banget, apa jangan-jangan Mas Bro ini kena bacok kali. Enggak tahu udah pokoknya. Oke, kita ini guys. Kita melanjutkan ini persiapannya ini. Ini udah beberapa udah iron, tapi ini baju masih ini ya yang legend ya. Karena ironnya susah guys. Ironnya susah banget. Dan itu masih dimasak ya, jadi ya udahlah kita pakai seadanya dulu. Semoga kita berhasil kan. Nyampe nih 10%, 20%. Oke, pakai yang ini dulu dah. Nah, kita bawa persediaan yang lain. Ini ya. Kemudian sudah ini. Nih aku kemarin bronze spear-nya legendary nih aku nih. Iron dual blade-nya legendary juga. Oh, ini guys, mau ngambil yang namanya ini bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya itu kemarin itu ada macam-macam, guys. Ada fruit wine, kemudian ada fruit kebab. Mana fruit kebab mana ya? Aku udah buat fruit kebab loh. Fruit kebab? Mana fruit kebab? Bentar guys, fruit kebabku kemana ya? Apa jangan-jangan dimakan sama mereka-mereka nih? Wah, parah sih ini kalau dimakan-makan sama mereka-mereka nih. Ada premium stick. Aduh, premium stick nih butuh refined salt, cooking oil, premium fresh meat. Oke, cooking oilnya yang nggak ada nih. Refined saltnya kayaknya juga belum ada deh. Ini butuh berapa sih? Butuh 2 ya. Oke, kita bikin 10. Mungkin ini kurang refined salt doang nih. Cooking oil ya, cooking oil kita lihat dulu. Kita lihat dulu cooking oil. Cooking oil di sini bikinnya nggak bisa dong. Duh, kita harus grinding dulu nih mau nggak mau nih. Membuat yang namanya membuat yang namanya cooking oil. Wah, padahal kemarin aku udah bikin food kebab loh. Jangan-jangan emang diambil nih, parah sih emang nih mereka nih. Fruit kebab. Nih, bentuknya kayak gini. Aku udah buat kemarinnya bikin 10 dah nih. Ya, kita butuh cooking oil tadi butuh yang namanya harusnya bisa loh. Nut, peanut, cashew, peanut seed, cashew seed. Oke. Okay. Nut tuh di sini ada. Loh, mana hilang? Bentar, kita cek dulu nih di sini nih. Nut, ini dia nut. Tuh, banyak loh. Harusnya ada nggak sih harusnya ya? Peanut. Buset, giliran kita butuh nggak ada loh. Padahal kemarin banyak banget loh. Astaga Tuhan. Malah sini katen semua lagi nih. Ay, si bal giliran kita udah mau ready melawan itu, melawan bos. Kok malah kayak gini? Pinatnya nggak ada. Ini colong siapa sih ini? Ini malasnya kayak gini. Ini juga ngapain nih joget-joget, heran aku. Kita kurang cooking oil doang sih. Apa kita jalan-jalan dulu ke sini ya? Kita jalan-jalan ke sini dulu ya. Ke Holy Ruin. Nah, kemarin tuh aku penasaran di sini tuh ada semacam ruin. Nah, coba kita habis ini ke sana ya. Oke, kita OTW ke sana, guys. Langsung saja kita OTW ke sana. Satu jam kemudian.
Oke, guys, kita udah mau nyampe ke tempatnya. Cuman ini tempatnya itu kalau nggak salah ya di belakang itu tuh, belakang air terjun. Aku belum ke sana. Cuman ya kalau dilihat dari petanya sih di situ. BTW ini aku tadi udah muter-muter ya. Jadi lama banget aku muter-muter. Kukira bakal bisa kan dari atas sana langsung terjun ke sini. Nah, ternyata atas sana bawahnya tanah langsung. Ya auto bentar lagi ngomong. Ya auto modar kan kalau kayak gitu. Mau enggak mau ya ini kita harus muter. Jadi aku tadi muter jauh banget, gila, udah 10 menitan lebih kayaknya. Oke, nah ini dia nih. Kita ke sini. Ini aku enggak ngerti ini. Oh, chopper ore. Oke. Apa ini? Hah? Suara apa tadi? Oh, elang. Kampret. Elang mandul. Sini elang mandul. Sini kau. Ngapain jagoanku sampai sana? Woi, Pujasima. Aduh. Pujasima ngapain sampai sana coba? Bentar. Gara-gara si apa siapa tuh tadi? Si Hawk kampret tuh, eagle kampret tadi. Oke. Nah itu, malah Pujasima ini sampai sana anjay. Jauh kali. Sini Pujasima. Ayo kita sudah ini ya. Kita coba cek. Sini aman. Ada peti enggak? Enggak ada peti ya. Nah, ini aku bawa si jaguar si Pujasima ini biar kita bisa ini, guys. Pertama biar bisa lebih cepat. Kedua biar kita langsung apa namanya? Langsung apa namanya? Biar kita bisa ini, guys, bawa barang lebih banyak. Gitu, guys. Oke. Wush. Ngapain kamu? Wait, ngapain? Ayo sini. Tepar kan. Makanya jangan nakal-nakal gitu loh. Mbak-mbak anti poison kok dilawan. BTW belum ada namanya, guys. Kalian nggak ada yang mau request nama gitu? Ush, apa ini? Dapat silver ingot. Oke, mineral oil, hot cocoa, corrosion tank. Oke, siap. Wait, apa ini? Anjir, Plunder elite, guys. Sini. Banyak banget gila. Waduh. Sini semua. Harusnya ngikut sih. Harusnya ngikut ya. Tuh kan, harusnya ngikut. Sini, nice. Oke. Nice. Dapat jus, dapat ini silver ingot lagi ya, mineral oil. Kenapa bukan cooking oil ya? Kita butuh cooking oil nih. Heal dulu. Oke, nice. Kita hilangkan dulu si elite tadi, elite plunderer. Oke. Ada satu nih. Ambil lagi. Siapa tahu kita dapat cooking oil kan? Lumayan kan? Itu apa tuh? Kamu ngapain, ha? Pumpkin salad, nitrat. Oke. Dapat mineral oil ya? Berarti di sini tempatnya mineral oil nih. Sini maju. Nice. Oke, lumayan kita dapat lumayan nih. Nice. Oke, kita lanjutkan. Sini ya plunderer. Oke. Mana nih? Oh, ada peti. Ush. Kok galak? Sini. Pujasima. Aduh, Pujasima tankernya aku. Naik. Waduh. Duh. Pujasima sini, Pujasima. Anjay, Pujasima mau kemana tuh? Buka dulu. Pujasima malah minggat anjay. Oke, ambilin semua. Mineral tank. Mineral oil ini lumayan nih. Oke, kita ambil ke atas aja lah. Kita ke atas lah. Siapa tahu kan. Oke, plunderer. Wow. Oke, tempatnya seperti ini. Ini apa nih? Plunderer elite. Oke, lewatin saja. Buat apa di ini? Oke, seperti biasa ya, kita itu melewatin semuanya, guys. Apa itu dilawan? Oke, ini apa ini? Oh, MC anti poisonnya yang kena nih, BTW. Sabudo. Oke, kita lewatin semua. Kita hanya membutuhkan something di sini. Nggak tahu sih something di sini apa ya. Aku juga belum pakai itu tahu. Oke. Oh, muter-muter doang nih. Kita plunderernya nggak ini loh. Kayak nggak ke agro gitu kalau aku naik ini ya. Oh, banyak banget gila.
Wow. Oke, oke, oke. Oke. Ah, di sini nih ada something di sini. What? Apa itu? Oh, ada orang. Tadi kayak dia kayak terbang gitu dari atas. Oh, tuh banyak banget. apa tuh? Suara apa tuh? Ada kayak suara deng gitu. Aduh. Oh. Eh, sini. Itu Pujasima. Astaga, Pujasima. Ngapain dia Pujasima? Eh, Pujasima. Kau jangan kemana-mana, Pujasima. Aduh, uduh. Sini maju. Oh, nakal kali. Oke, kita pakai buff dulu. Nice. Oke, ini suara apa sih? Wow, ada ini. Ada apa tuh namanya? Ada robot di situ. Ini silver ingotnya di ini dulu. Loh, mana sih? Pujasima. Ah, Pujasima. Sini Pujasima. Kamu ini ya Pujasima ya. Nih, kamu taruh barang-barang yang ini. Oke, okay, nice. Oke, okay, Pujasima taruh sini dulu. Oke, okay, kita cek dulu. Ada yang lagi gelut-gelut, guys. Ada yang lagi gelut-gelut. Mari kita tonton. Kita lemparin tai dulu. Lempar. Nice. Kemudian kita ikutan. Anjir, gede banget tuh. Yang itu gede banget tuh. Slayer S. Gede juga tuh. Ini yang bocil-bocil di sini nih. Oke. Sini. Oke, ini berarti dungeon yang kayak waktu itu ya. Kaget aku. Nice. Oke, ambil dulu. Kita berarti ngeheal dulu nih. Apa nih? Nyaris kena saya. Tidak bisa Anda mengenai saya ya. Oke, lumayan. Metal chunk. Biarin. Biarin aja. Ah, motor tapi. Waduh. Kita ini. Kita tampol. Wala. Cuil. Nice. Nggak kena. Iya. Aduh. Kok pedes. Lemparin dulu. Roket Ember Lolita. 2000, 3000. Anjay. Oke, hilang amain kayak gini nih. Roket Ember Lolita. 2000. Oke, nice. Tapi stamina ini boros. Kita bisa ngelewatin ini enggak sih, guys? Coba ya, kita lewatin aja ya. mechanical core. Oh, ini mah yang ini. Yang dia ngeluarin laser ini. Woi, bisa gitu dia. Siap. Oke. Aduh. Aduh, Mbak MC. Oh, dia marah ya. Oke. Kabur lewat sini. Oke, nice. Tampolin. Oh, roket temer. Langsung tuh. Langsung temer gitu. Buka, bisa nggak? Buka. Oh, bisa dong. Biarin dah. Biarin sampai Mbak MC. Berarti dapat mineral oil mulu nih dari tadi nih di sini nih. Oke. Ini berarti situ. Oh, kanan kiri bisa. Oh, atas juga bisa. Oke. Bentar ya. Oh, danger detected. Ini apa ini? Operate. Ada machine gitu. Ada machine. Bentar. Apakah di sebelah sini? Tadi tulisannya 2 ya, 1/2 ya. Apakah di sini juga ada? Oh, ada. Nice. Has been unlocked. Oke, atas kanan kiri. Coba itu biarinlah Mbak MC itu biarin. di atas sini juga ada. Ini kalau di open sini. Oke, gede. Pintu besar sekali. Kita coba cek sebelah sini. Biarin Mbak MC-nya biarin, guys. Kita tinggalin aja tuh Slayer S. Mechanical core. Oke. Aman lah ya. Ininya apa namanya tuh? Itunya kok macam-macam lah, Slayer. Tuh.
Oke. Pentung dulu. Pentung dulu. Oke, nice. Dapat metal plate. Wah, puja simaku kejauhan. Open. Oh, bisa. Bisa diopen. Oke, dapat apa ini di sini? Oh, naik ke sini. Kejauhan. Waduh, ini muter-muter nih. Kita coba cek sebelah sini dulu. Kita bukain semua. Kita buka semua itu selera es di situ. Oke, tembusnya atas. Oh, bisa dong. Puja Sima bisa dong. Bisa sampai sini dong. Oke, mechanical core 2. Mana nih? Oh, sini. Eh, sini semua. Sini. Oh, gede banget. Wow. Gede banget, guys. Gede banget. Sebentar. Puja Sima. Sini, Puja Sima. Ya, Puja Sima sini ya. Puja Sima situ. Kita tampolin dulu. Wah, gede banget. Sumpah ini gede banget. Weh, damage-nya. Tampol, kamu ngapain ngalangin di jalan sih? Muter dia. Jongkok aman ya ternyata. Oke. Tampol. Jongkok. Iya. Yeah. 100 ya, lumayan nih damage-nya. Kena. Apa ini dia? Wosh. Siap, bisa kayak gitu dia. Wah, shit. Gila. Damage-nya pedes banget, gila. Ini bisa gak sih kita menggir dari sini? Oh, bisa. Ngalangin jalan. Lempar. Oke, nice. Jongkok. Jongkok. Rocket timer yang mama bisa. Wah, stamina nya habis. Kena kau modiar. Okay, nice. Puja Sera sampean. Puja Sima kok Puja Sera sih? Siapa sih yang bilang Puja Sera anjir? Ini ya. Di sini ada ada peti. Oke, dapat apa kita cek? Boom. Premium Fang. Oke, lumayan nih Premium Fang. Ah, Premium Shell. Soalnya ini butuh, guys. Premium Fang sama Premium Shield apa tuh? Shell itu butuh buat yang namanya baju, guys. Jadi kita butuh itu buat bikin baju sama beberapa ini dah. Pokoknya macam-macam dah. Oke, ini aman. Berat enggak? Aman ya, masih aman ya. Oke. Kita ini open. Apa nih? Open. Masih aman? Oh, tembusnya atas. Oke. Tembus atas. Sini apa nih? Kita cek sebelah sini. Turun jalan nih. Slayer Blade. Udah, kamu sini dulu. Oke. Lempar. Waduh tuh mechanical core 10. Anjay, 10 gak tuh? X tuh 10. Ayo tampol, Mbak. Tampol, Mbak. Ih, Mbaknya enggak mau nampol. Tampol. Sini. Oke, okay, nice. Kita buka sebelah sini dan buka sebelah jangan ding. Satu-satu dulu ya, jangan langsung dua-dua nanti bingung. Mechanical core 10 tuh. Tembus mana nih? Ini apa nih? Oh, ini trap nih, hati-hati nih. Belok sini, nice. Mechanical core. Wow. Oh, enggak bisa. Ah, ini. Kita tampol di sini. Satu, nice. Udah kebuka. Halo. Oh, apa ini? Loh, bukannya itu udah punya ya kita ya? Lah, ini kan udah punya kita ini. Oh iya, udah punya ini. Bisa dua kah berarti kita punya? Oh, berarti bisa punya dua, guys. Puja Sima. Bedanya apa? Sama aja sih, guys. Ya udah buang aja lah. Kira bakal berbeda gitu kan. Ternyata tidak. Oke, kita jalan lagi.
kita pindah lagi. Eh bentar, enak kali tuh kaki langsung lari aja tuh. Sini kena trap anjay. Oke, kita belok ke sini, belok ke kiri. BTW di sini tuh kalau nggak salah ada topeng guys, ada topeng baru, makanya aku tuh mau kesini kan. Kita cari dulu. Oke, nice. Slayer S. Lah. Ya, ini mah tembus yang tadi. Tembus yang tadi nih. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita tembusin ke sini. Ada something di atas. Oke, kita buka ke sini. Nice. Kosongan ya. Kosongan ya, enggak ada apa-apa ya? Cuman mechanical core doang nih. Enggak guna anjay. Yaudah, kita wih, halo Puja Sima. Padahal ya kita bisa naik Puja Sima gitu kan. Cuman kita tetap aja jalan kaki. Puja Sima sih, Puja Sima. Udah buka sini. Kita buka sini Puja Sima. Oke. Kita buka ke sini. Dapat apa? Oh, ada something nih. Operate mechanism. Satu. Oke. Masih kamu. Mas, tinggal aja lah, tinggal enggak guna anjir. Oke, kita coba cek sebelah sini. Oh, itu ada tuh. Slayer Shield and Spear. Buka? Nggak bisa ya. Karena ini ada di kayak gini. Nice. Unlock. Aduh, jebakannya. Jebakannya menyebalkan kali. Nice. Apa ini? Portal ya? Portal doang ya udahlah. Kita minggat. Iya. Nyaris. Oke, kita coba berarti ke Puja Sima, sini kau ngapain, mau kemana kau? Berarti kita coba ke yang belum dibuka guys. Kita coba cek sebelah mana ya, lurus ini. Ini udah, oh itu belum tuh. Lurus ini bisa gak? Oh bisa. Sebentar, kita buka sebelah sini dulu deh. Unlock this door. Sebentar, kayak gini nih biasanya kita membuka something baru. Dua kena mekanisme spin unlock. Gak ada yang jaga sih. Gak ada yang jaga ya. Wah, Puja Sima. The fuck, Puja Sima mudar. The heck. Wah, kampret tenan, malah Puja Simanya mati, guys. Wah, parah sih. Parah nih. Puja Simanya malah mudar nih. Gara-gara kena trap anjay. Wah, parah sih, sumpah. Tau gitu kamu gak usah ikutan Puja Sima. Ah, asem. Oke, gak apa-apa. Mari kita coba lagi. Gede banget nih. Mechanical core 10. Oke. Bab sudah ada. Ini gede nih. Gede nih berarti guys. Ini area-nya gede banget. Berarti ini mungkin bosnya ini. Wow. Langsung adong dia. Enggak babi-bu anjir, langsung gitu anjir. Gila pedes banget. Pedes sekali. Tuh. Dia enggak babi-bu anjir, langsung aneh. Tuh. Waduh, modar MC-ku. MC-ku yang itu modar anjay. Oke, yang ini masih bisa diatasi sih ini. Mam. Bola. Oke. Laser gini doang sih gampang sih ya. Cuman agak nyebelin aja damage-nya. 100 200 gitu. Oke. Ntar mundur dulu. Lempar dulu. Nice. Sokok. Wah, kalau disokok-sokok juga seuprit-uprit doang. 100 tuh. Enggak kerasa. Mending ini 1400 kali kepok. Hemat tenaga. Aduh. Oke, nice. Tambah lagi. Sekali. Nice. Dapat ini. Apa ini? Golden Holy Holy Relic. Nih. Mechanical Guard. Oke. Ambil dulu. Metal Plate ambil, ini ambil. Fatal Blow. Buat ini ya. Buat apa namanya? Buat mesh, buat topeng. Ini bisa dibuka gak? Apakah ini bisa dibuka? Enggak bisa. Berarti cuma satu pintu doang tuh, sebentar. Puja Sima ngapain mati lagi anjay.
Gue cuma dapat gini doang. Kurang sekali. Wah, ini nih. Yang ini warnanya beda nih daripada yang itu tuh. Meteorite ore, Art Worship Container, yellow crystal. What the hell is this? Kita dapat yellow crystal, guys. Open? Oh, bisa diopen. Oke. Okay. Kanan kiri. Oh, ada kiri. Apakah di sini ada something? Apa ini, guys? Ada peti, bentar kita ambil itu. Apakah itu topeng? Kristal. Oke, okay, premium fang. Apakah ini topeng baru kita, guys? Oke. Okay, kita beginikan dulu buat bikin thumbnail ya, guys ya. Bentar. Set. Set. Nah, gini kan. Buka. Bisa sih. Oh, salah. Ini. Di E. Nah, gini. Set. Wah. Baru, guys. Kita dapat topeng baru. Wih, keren banget topengnya sumpah ini. Nggak tahu ya kalau misal udah diambil gimana ya. Kita cek apakah bisa langsung dipakai. Kayaknya enggak sih. Mana tadi? Ini. Torch of Eternity. Siap. Pakainya uncraft. Oh, anjir, jangan di uncraft. Apakah bisa dipakai di sini? Oh, enggak bisa. Hold and get ya. Oke, berarti kita menemukan sesuatu. Menemukan topeng baru kan. Lumayan banget nih menemukan topeng baru. Kita coba cek sebelah sini. Kita mendapat apa? Ah, Puja Sima ngapain? Mati lagi itu Puja Sima tuh. Astaga, astaga. Ini apa ini? Set. Oke, oh, pintu. Anjay, pintu kemana nih? Oh, keluar dari sini. Siap. Kita menemukan jalan pintas, guys, ternyata, guys. Kenapa kita nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran explore sini ya tadi ya? Yus lah. Nggak apa-apa. Oke, mari kita keluar dulu dari sini, guys. Oke, kita sudah keluar. Udah pintu keluar situ. Cuman aku penasaran nih. Di sini kok ada kayak batu kayak gini. Apa bisa ditamolin ya? Tamolin bisa nggak ya? Boom. Bisa dong. Beneran bisa dong. Wow, kita menemukan something di sini. Ancient relic. Sebentar. Ternyata bisa dan ya cuman gini doang sih. Kukira dapat something yang wow gitu. Ternyata ya sama aja gitu ya. Oh, ini nih. Ancient relic sama aja sih. Ya, kukira wow guys, ternyata biasa aja. Cuma dapat chopper ini. Yo guys, kita keluar. Wah, mau enggak mau ini jalan kaki sampai rumah. Ini nih, susahnya kita belum mendapatkan yang namanya portal kan. Mamam nih. Kita lihat nih, guys. Dari sini sampai rumah jalan kaki. Yo gila. Ya udah kita skip dulu. Sampai di rumah lagi ya guys nanti ya. Ketemu lagi ya. Kita jalan dulu ya. Berlama-lama kemudian. Oke, aku sudah sampai di rumah dengan perjalanan yang lumayan jauh. Enggak lumayan nih. Emang jauh anjay. Oke, kita pindah-pindahin dulu barang-barang kita nih ya. Kita lumayan, kita ini sih guys, sudah bawa apa namanya, sudah bawa buff ini itu. Ternyata buffnya nggak bisa, bukan buffnya nggak bisa, apa ininya nggak bisa disummon ya. Sementara sih nggak apa-apa lah ya. Oke, kita ini dulu. Ini ya, btw ada kristal, ada ini. Yus lah, bawa dulu lah ya. Taruh sini semua dulu. Kemudian ini ada kristal nih, kristal belum kulis nih berarti nih. Nah, ini kristal. Oke. Alpaka Shadow Weapon ya. Weapon. Oh, weaponnya kasih ke Mbak MC aja nih. Mbak MC Anti Poison. Nah, ini dia. Yang lempar-lemparan biar dia yang ngurus. Ini nice. Nah, kita coba buka yang namanya ini ya. Ini dia mesh kita, mesh terbaru kita, topeng terbaru kita. Set. Oke, mana ini? Ini ya. Ah, ini dia nih. Torch of Eternity unlock. Nice. Oke. Kita cek ya. Kita cek skill-skillnya. Ini apa ini? Oke, ini kalau misal kita injury atau falling ya. Falling itu jatuh. Ini bisa membuat kayak defense dan repair system di badannya. Menaikkan remaining HP, HP yang darah yang masih ada 300%. Siap. Kemudian ini ya, ini juga sama. Misal ini kita injury atau falling into the ground, jatuh. Itu membuat ilusi suspend animation. Wah, berarti mungkin
ini ya, misal kita jatuh geludak, tiba-tiba musuhnya, wah aku halusinasi, aku halu nih, gak lihat ada apa-apa, mungkin gitu ya. Soalnya di sini tulisannya gitu guys, membuat ilusi yang membuat mereka tidak bisa menyerang kita. Oke, kemudian di sini ada cell division apa blablabla, ini restoring 75% max HP. Oke, ini kalau misal kita ini recover dari injury, nge-recover HP 5. Wah, ini lumayan healingnya, gila. Menjaga metabolisme tubuh ini, food dan water consumption speed. Oke, berarti kita enggak gampang haus dan enggak gampang lapar ya, enggak gampang lapar dan enggak gampang haus. Oke. Yang ini kalau misal kita jatuh, oke, recovering 10% HP per 5% nih. Kenapa ini pakai repair damage tissue organ? Aku kurang paham maksudnya gimana. Kemudian yang ini kalau kita misal kita jatuh langsung masuk ke fase faint death status untuk stop kekurangan HP. Wah, lumayan nih. Oke, kalau yang ini misal kita repair, ini 25% damage yang kita dapatkan itu atau yang kita kena misal kita diserang itu bakal ke convert jadi healing 25%. What the heck? Lumayan banget anjay. Oke, mari kita pakai. Oke, gimana? F. Nah, kita pakai ini. Oke, kita cek mukanya kok. Kok elek. Bentar guys. Kok elek? Lah, mukanya kayak gini anjay. Ketutupan. Ini enggak ini. Matanya dilihat dari mana coba? Dia bisa ngelihatnya dari mana? Loh. Matanya ketutupan, cuma ada hidung dan mulut. Dia cuma bisa ngomong sama bisa ngendus-ngendus, tapi matanya enggak bisa ngelihat apa-apa ini. Ada-ada aja ini topeng ya. Tapi lumayan ya, kita jangan lihat dari bentuknya, kita lihat dari efeknya gitu kan. Oke. Mungkin segitu dulu kali ya episode kita kali ini, dan lumayan singkat, cuman enggak apa-apalah ya. Karena mungkin aku harus mempersiapkan dulu mencari yang namanya cooking oil. Cooking oil butuh yang namanya peanut dan cashew. Nah, itu aku harus mencari itu dulu ya. Oke. Oke, buat kalian yang tahu lokasinya bisa komen ya guys ya. Dan oke, sampai di situ dulu ini episode kita kali ini. Ya, Bu Jasima kita mati dan bye-bye.